Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan program Salafi Banten yang akan menghadirkan kisah menarik dan inspiratif tentang kehidupan para santri di Pondok Pesantren Salafi. Kali ini Salafi Banten akan mengajak pemirsa mengunjungi salah satu pondok pesantren Salafi di Kabupaten Lebak Banten, yakni Pondok Pesantren At-Tarbiyah. Pondok Pesantren At-Tarbiyah didirikan sejak tahun 2001 dengan lokasi awal di sekitar Ciberang. Sejak awal berdiri, Pondok Pesantren At-Tarbiyah hanya dihuni sekitar 5 orang santri saja. Lama-kelamaan, santri pun terus bertambah, baik santri putra maupun putri, hingga kini berjumlah sekitar 80 orang. Karena terus bertambahnya santri, sementara kondisi pondok pesantren tak mampu menampung melebihi kapasitasnya, pimpinan pondok Haji Emed Bukhari memutuskan untuk memindahkan pondok pesantren tersebut ke kampung susukan RT 01 RW 06, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Para santri mengikuti berbagai pembelajaran keagamaan selama berada di pondok pesantren ini. Di antaranya, mengaji kitab kuning tentang fikih, ilmu sorof, dan memahami Al-Quran. Namun, pimpinan pondok juga mengajarkan kegiatan lain yang mengandung nilai seni, seperti marawis dan muhadoroh. Pondok Pesantren At-Tarbiyah yang pertama saya dirikan dari tahun 2001 ya. Awalnya saya merintis dari sebelah jalan di pinggir Ciberang itu. Kemudian di situ alhamdulillah santri semakin bertambah, tempat semakin sempit. Kemudian saya pindah ke sini, alhamdulillah di sini walaupun masih sempit juga, tapi agak mendingan. 2010 saya pindah ke sini, alhamdulillah santri semakin bertambah. Mungkin ini sudah doa dari semuanya ya, alhamdulillah. Kemudian untuk kegiatan di Pondok Pesantren At-Tarbiyah ini, kajiannya kitab kuning. Kitab kuning. Kitab kuning itu terdiri dari fikih, kemudian nahu, sorob, dan lain sebagainya. Ini di At-Tarbiyah. Dan saya juga nggak ketinggalan zaman, santri saya sengaja diadain lomba-lomba ceramah kayak gitu ya, kemahdorohan gitu, biar anak-anak At-Tarbiyah, santri At-Tarbiyah bisa dakwah, bisa ceramah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kajian kitab kuning itu banyak berbagai macam. Di antaranya ada muamalah, munakahat, dan lain sebagainya. Itu dalam kajian fikih ya. Kemudian mengenai tadi, insya Allah di sini juga diadakan pengajian-pengajian selain santri, ada ibu-ibu juga ya di At-Tarbiyah juga, alhamdulillah kan gitu. Dan kami mohon doanya, semoga At-Tarbiyah semakin maju, semakin barokah kan gitu ya. Kalau santri putra-putri, awal saya berdiri santri saya ada 5 ya. 4 tahun kemudian santri saya bertambah 25 orang. Dari 25 orang itu semuanya saya kena cobaan juga ya. Semuanya kena apa namanya, penyakit kalau di kampung namanya kesandingan ya. Bubar santri saya, cuma sisa 3 orang. Maka dari situlah saya berpikir, saya sering silaturahim ke guru saya, karena mungkin walaupun bagaimana guru saya itu adalah orang tua saya. Saya minta doanya, kemudian ke orang tua saya pribadi saya minta doanya, biar saya ke depan lebih maju. Alhamdulillah dengan saya sering silaturahim dengan guru saya, dengan orang tua saya, dengan guru-guru saya yang ada di jauh, alhamdulillah semakin bertambah. Dan sekarang alhamdulillah santri
yang mukim ini putra dan putri kurang lebih yaitu 80 orang. Khusus untuk pondok pesantren Salafi yang ada di Banten ini ya, semoga ke depan Salafinya semakin istiqomah, santrinya semakin bertambah, dan saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan pimpinan atau termasuk gubernur kita ya, yang pada kemarin itu telah memberikan hibah, dana hibah untuk pondok pesantren 20 juta ya. Kalau di Lebak itu sebanyak 963 pondok pesantren, alhamdulillah. Dan ini kami dari pimpinan pondok pesantren Salafi sangat berdoa dan sangat bersyukur. Semoga pimpinan Banten atau gubernur dan wakil gubernur semoga dijadikan pimpinan yang amanah gitu. Untuk Salafi ke depan semoga jaya dan semoga istiqomah. Maka para kiai-kiai yang ada di Banten khususnya, umumnya di Indonesia dan umumnya lagi di seluruh pelosok, kita jangan berkecil hati. Salafi insya Allah ke depan akan maju. Yang penting kita istiqomah, insya Allah. Sebagai penghuni pondok pesantren At-Tarbiyah, para santri tentu saja selalu menjaga kerapihan dan kebersihan pondok secara bersama-sama. Mereka bergotong royong menyapu dan membersihkan kobong serta halaman pondok, agar pondok yang mereka huni ini tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Indonesia berada di urutan ke-9 dari 10 negara dengan kasus campak terbesar. Penularan campak rubella dapat dicegah dengan vaksinasi measles rubella melalui kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Imunisasi dilaksanakan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rumah sakit dalam 2 tahap. Mari wujudkan Indonesia bebas campak tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai' utawi ikila iki iku bab haletap ing dalam mertelakaken dol tuku. Hua lugotan utawi hua iube lugotan mungguh lugoh muqabalatu syai'in bisyai'in iku silih bandingan syai'in sawiji perkara bisyai'in kalawan sawiji perkara wa syar'an lan mumbu syara muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin iku silih bandinganane malin harta bimalin kalawan harta ala wajhin makhsusin natepi ingatase wajah kang dentang tukakan ulangi natepi ingatase wajah kang dentang tukakan. Usai mengikuti kajian Kitab Kuning yang dipandu Haji Emet Bukhori, para santri melanjutkan kegiatan pembelajaran keagamaan mereka dengan mengikuti sorogan. Sorogan dipimpin santri senior, sesekali dipimpin pula oleh pimpinan pondok. Sorogan dilakukan setiap hari yang bertujuan untuk melatih hafalan dan pemahaman para santri mengenai kitab-kitab Islam yang telah dipelajarinya. Para santri adalah sholat berjamaah. Mereka mengikuti sholat berjamaah setiap 5 waktu yang diimami oleh pimpinan pondok. Usai mengikuti sholat berjamaah, biasanya para santri melanjutkan aktivitas masing-masing. Meski setiap hari tekun mengikuti pembelajaran ilmu salafiyah, namun para santri mengaku tak pernah jenuh, bahkan mereka senang bisa mondok di sini. Salah seorang santri juga mengaku ilmu yang diperolehnya sangat bermanfaat, sehingga ia dipercaya sebagai guru mengaji anak-anak di sekitar pondok. Meskipun awalnya tidak semua santri berniat sungguh-sungguh untuk mondok. Motivasi saya untuk mondok ke At-Tarbiyah itu, yang pertama di kampung saya sedang kritis yang namanya pemimpin seperti di masjid, dan sebagainya. Maka dari itu saya datang ke At-Tarbiyah untuk mencari ilmu. Yang pertama untuk mengangkat derajat kedua orang tua saya, dan yang selanjutnya gitu untuk
menjadi pemimpin di masyarakat. Kalau tentang pengalaman mondok, sudah saya rasakan lumayan manis dan pahitnya itu sudah terasa sama saya. Rasa pahitnya itu ketika kita tidak memiliki beras, uang, pokoknya tentang makanan. Dan manisnya itu ketika kita bisa membagi ilmu sesama teman-teman, saling bisa tukar ilmu dari saya ke dia, dari dia ke saya, sehingga saling menahu tentang ilmu. Cara menyesuaikan diri, mungkin dulu di rumah sama di pondok pesantren berbeda banget ya. Mulai dari makan, tidur juga. Terus kebiasaan-kebiasaan di rumah sama di sini jauh, benar-benar jauh. Tapi cara menyesuaikannya itu karena dalam diri, kamu itu harus lebih mandiri dari yang dulu gitu. Walaupun jauh sama orang tua, belajar jauh dari orang tua itu berarti kita jauh lebih mandiri gitu. Sesuaiin aja, jadi kita ngikutin keadaan, ngikutin lingkungan, karena kita sedang berjuang gitu, sedang tolabul ilmi di pondok. Selama 3 tahun pengalaman bersama teman-teman juga banyak. Selain mencari ilmu juga dapat ilmu yang lebih menanam ke agama. Terus pengalaman juga banyak kebersamaan bersama teman-teman. Belajar bersama, ngaji bersama gitu. Nanti lebih banyak juga ilmu untuk diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Dari pengajian-pengajian kita, setelah kita coret lalu dijelaskan, itu yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Indonesia berada di urutan ke-9 dari 10 negara dengan kasus campak terbesar. Penularan campak rubella dapat dicegah dengan vaksinasi measles rubella melalui kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Imunisasi dilaksanakan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rumah sakit dalam 2 tahap. Mari wujudkan Indonesia bebas campak tahun 2020. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumil qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi'a ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Para santri, santriawan, santriawati, anak-anakku sekalian yang sangat apa hormati dan semoga ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kalian maksud dan apa yang kalian cita-citakan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu muka, bermuajah dan bermusafahah di dalam rangka yaitu kultum. Tahu kultum? Kuliah 7 menit. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, begitu juga kepada kita sebagai pengikut agamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri, santriawan, santriawati rahimakumullah. Semua manusia sudah barang pasti dan barang tentu ingin berbahagia. Jangankan orang seperti kita, orang kafir pun, bahkan orang gila pun ingin bahagia seperti kita. Maka kita berbanggalah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita. Namun dalam kenikmatan ini, dalam mensyukuri ini, sudah barang tentu memerlukan ilmu. Karena segala hal apapun tanpa ilmu itu tidak bisa apa-apa. Maka dengan ilmu, ketika kita punya ilmu, itu pun juga kalian harus benar-benar takzim dan hormat kepada guru. Takzim dan hormat kepada orang tua. Banyak orang yang ilmunya tinggi tapi kebarokahannya tidak begitu luas, tidak begitu manfaat ilmunya,
dikarenakan dia tidak takzim kepada guru dan orang tua. Banyak yang orang ilmunya biasa-biasa saja, karena dia takzim kepada guru, takzim kepada orang tua, takzim kepada ahli ilmu, yaitu para kiai, dia di masyarakatnya sangat berguna atau diberi ilmu yang barokah. Yang lebih bagus, ia ngajinya pinter, ngajinya banyak, pandai, manfaatnya juga luar biasa. Hormat kepada guru. Sekali lagi, anak-anakku sekalian, jangan berkecil hati sekarang kalian jadi santri. Insya Allah ke depan kalian jadi kiai. Sesudah kalian jadi kiai, jadi ustaz dan ustazah, manfaatkanlah ilmu. Tapi satu syarat, hormati guru, hormati orang tua, hormati yaitu ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Adalah para kiai. Kalaupun itu bukan guru kita, tapi dia kiai, kita hormati. Walaupun itu bukan saudara kita, tapi dia ahli ilmu, kita harus hormati. Insya Allah, dengan hormatnya, dengan takzimnya kepada ahli ilmu, takzimnya kepada ilmu, takzimnya kepada guru, takzimnya kepada orang tua, insya Allah kalian akan menjadi manusia yang bermanfaat di dunia ilal akhirah. Bahwa ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun ilmu kita, kalau kita tidak takzim dan tidak hormat, bahkan tidak taat kepada guru kita, kepada orang tua kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, ilmu kita tidak akan manfaat. Kesimpulan dari kultum ini, yo kita hormati orang tua, yo kita hormati guru kita, hormati para ulama walaupun itu bukan guru kita. Guru dan ahli ilmu, seperti ulama, kiai, maupun ustadz, merupakan orang tua kedua yang harus dihormati dan dihargai. Sebagai umat yang masih harus memperdalam ajaran Islam, sudah seharusnya kita menjaga sikap hormat terhadap guru dan ahli ilmu, agar membawa keberkahan dalam kehidupan di dunia ini. Semoga tayangan tadi memberikan manfaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, saksikan terus Salafi Banten dengan kisah menarik dan inspiratif lainnya hanya di Jawa Pos TV paling Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufnayuna Zammaluna Sufnayuna Zammaluna Halona.